Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya di Stasiun Tegaluar. Nah, teman-teman, seperti ini kondisi terbaru dari Stasiun Tegaluar setelah kedatangan rangkaian trainset EMU. Ada perbedaan dari video saya yang sebelumnya ya. Di sini fitras beam. Ini fungsinya sama, teman-teman semua, untuk kabel OCS atau LA juga. Ini kalau teman-teman bisa perhatikan, ini tuh sama seperti ada di Jakarta ya, di Jabodetabek ya, untuk KRL ya. Nah, ini banyak tuh yang seperti ini, atau enggak di Jogja, KRL Jogja Solo ya. Nah, itu sama teman-teman semua, ada yang seperti ini ya. Kita fitras beam. Nah, di sana Stasiun Tegaluar ya, seperti ini progresnya. Nanti kita lihat ke belakang sana juga, teman-teman semua. Oh, ternyata si besi bajanya sudah tersambung di tiang pilar ya. Kemarin perkiraan belum ya, belum terpasang ini. Mantap ya, progresnya terus dikebut di teman-teman semua ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan cepat selesai hingga sampai waktu nanti uji coba ya, teman-teman semua. Progresnya mantap nih. Nanti juga kita akan lihat untuk sisi barat dari Stasiun Tegaluar ini apakah ada progres atau tidaknya ya, teman-teman semua. Oke, kita lanjut kemana nih ya? Kita ke arah selatannya ya, kita lihat ke sana. Kita coba jalan, teman-teman semua, ke arah sisi selatannya ya. Nah, itu sinyalnya sudah terpasang ya. Kita ke sisi selatannya, ke arah sana, sambil melihat progresnya seperti apa ya. Nah, ini stasiun Tegaluarnya, teman-teman semua. Seperti ini ya. Sudah terpasang nih tiang kanopinya nih di sini ya. Langsung menyambung ke apa itu teh? Pilarnya ya. Kalau kemarin belum. Waktu di video saya yang sebelumnya belum ya. Di sini tuh masih banyak besi bajanya ya. Ya, coba kita lihat ke arah sana ya, teman-teman.
saya ambil dari sisi barat selatan stasiun Tegaluar ya teman-teman semua. Ternyata pemasangan fitras beamnya itu udah ke arah barat yang menuju overpass ya. Ini sudah ada beberapa di sini. Nah ini stasiun Tegaluarnya teman-teman semua. Ini nampaknya ada pemasangan kanopi ya, udah dipasang nih kayaknya nih kanopinya ini. Wah ini harus pakai drone nih, lihat dari atas ya. Aduh. Nah seperti ini teman-teman progres terbarunya untuk stasiun Tegaluar ya. Banyak perubahan yang saya lihat di sini, signifikan lah ya, dikebut terus. Nah itu pun lantai peron pun mungkin tinggal di aspal lah ya bahasa itu namanya. Mantap nih. Nah jadi begitu ya teman-teman informasi mengenai stasiun Tegaluar yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti saya updatekan kembali dari perkembangan stasiun ini. Pokoknya dipantau terus channel saya. Baik, terima kasih ya yang udah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.